Mirip apa ya? Kayak mirip apa soalnya Vivo gitu. Tapi Jakarta udah ada ya? Jakarta udah banyak ya? Berarti di Bandung baru aja satu, Mang. Baru di pasir doang berarti ya? Baru tahu. Oh. Ampun. Knalpotnya itu loh. Kadenge anjing kurang di darmu atau knalpot di dieu. Lamun tanya polisi kumaha ya? Mun nya polisi anjing paling nanyakeun ini knalpot apaan ya? Kurang meuli ieu lah meuli HP lagi counter tipe. Sok. Gua juga nyobain masuk ah. Sok. Guys, gue mau ngisi pulsa dulu di counter Vivo. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama gue Ivan guys di channel gue Ivan Nuri Moto Vlog. Jadi ini pom bensin baru ya, No? Iya, pom bensin baru ini. Gak itu teman. Ah, yang oktannya paling gede apa? Bentar, gue mau liatin ya. 95. Kalau selfie power tuh oktannya berapa? 95, nitro 98. 98 apa? 98 ada. Oh, paling gede 92. Oh. Bensin 95 paling gede. Oh, ya itu. Berarti oktannya ini baru ya? Oh. Oktannya yang berapa ini? Oktan yang paling gede 95. Oh, 95. Oke. Okay. Soalnya gua kompresinya gede jadi harus pakai oktan yang gede. Hah? Nomor oktan. Heeh. Per liternya berapa? 1900. Gua motor simpan di sini ya. 1900. Oh, itu oktannya 95, 92, 9. Oh, ya. Yang 95 aja. 89. Iya. Isi. Bisa enggak cukup, Mas? 20.000 aja. 20.000. 20.000 loh, anjir. 20.000, guys. Jadi ini counter HP, SBBU baru Vivo. Baru tahu ya ini baru. Kalau ini counter Vivo ini ada di mana aja? Ya, gimana? Di ini baru ada di mana aja kalau di Bandung Vivo? Baru di sini. Oh, baru ada di pasar aja. Ini bensin dari negara mana sih ini? Jerman. Oh, Jerman. Oh, standar Jerman. Oktan ya. Oktan yang paling tinggi itu 95 ya? 95. Oh, gitu. Warnanya warna apa sih? Merah. Oh, merah. Oh, jadi ini counter baru, cuman ya. Ada di Bandung di pasir bukan aja ya? Counter baru, oh, di pasir ya? SPBU baru. Eh iya, kok kalian counter SPBU? SPBU salah, gue ngomong. Counter itu HP. Mirip apa ya? Kayak mirip apa? Soalnya Vivo gitu. Tapi Jakarta udah ada ya? Jakarta udah banyak ya? Berarti di Bandung baru aja satu, Mang. Baru di pasir doang, berarti ya? Baru tahu. Oh. Oh, siap. Stiker ya? Nih stiker okay, nih guys, ya. Dikasih loh. Ntar saya yang coba ngisi ya, masih banyak soalnya. Anjir, kenapa dapat stiker? Kan udah nge-review sih, hanya review udah ngajak podcast tadi. Besok ngisi lah di sini ya. Ada akun IG-nya nggak ini? Oh, belum ada, belum bikin. Entar takutnya ntar di-share gitu ke IG-nya, ntar bisa ditonton gitu, ntar masuk gitu. Oh gitu. Oke. Makasih ya, Kak. Kasih. Ya. Jadi ini jadi barusan kita udah SPBU baru guys di pulsa. Hah? Ngisi bensin anjir. SPBU baru namanya Vivo ya? Vivo. Dulu tuh di sini Total. Tapi sepi Total itu. Di Jakarta katanya udah banyak, Mang, ini. Jadi judulnya aku ini aku belum bikin thumbnail. Udah yang tadi aja thumbnailnya. Enggak, kan harus dari sebelah sini. Oke, tapi udah sekarang ayo. Ngakan nih foto dulu. Ini nyala gak? Ayo. Vivo. Oke guys, jadi kita barusan habis ngisi pulsa. Ngisi pulsa anjir. Soalnya maraknya sama kayak HP anjir Vivo. Barusan gue ngisi 20.000 langsung penuh ya. Langsung penuh. Harganya bukan ngomong anjir sama dengan sel. Cuman ini yang oktan paling tinggi cuman 95. Karbon loh.
Ayo. Baru kecil karbon nih kepalanya galur. Dia udah kemana sih? Anak STM, STM. Jamet bener lu ngabrin. Kamera mana tuh dipasang? Kamera. Pasang itu. Yo guys, jadi ini counter VIP, counter SPBU Vivo ya. Revo oktannya 95, 92 sama 89. Berarti yang paling tinggi yang atas. Kita jadinya mau reading ke mana ini, Mas? Jadi hari ini kita mau gas ke Kiara Park. Kita ngikutin, kita ngikutin ini apa senior kita ya, Dandi Malik kalau nggak salah ya, yang pernah foto di situ katanya. Dandi Malik, panutannya. Panutan. Kita mah apa tuh guys, foto vlog pemula guys. Ya apa, kita berawal dari bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi menjadi orang yang luar biasa. Ini Jadi kak, jadi bensin sekarang tuh di Indonesia makin banyak ya? Iya, itu barusan dari mana? Jerman ya? Dari Jerman barusan itu SPBU Vivo. Oh, berarti Vivo dari Jerman. Kalau Shell itu dari Jepang ya atau dari mana? Kalau Shell itu kalau nggak salah dari, gua nggak tahu aja dari mana. Soalnya sponsornya ini sponsornya F1 aja. Gimana sih kamu beli apa sadar sel, masa nggak tahu sel dari mana? Itu dari Jerman atau Amerika gitu kalau nggak salah sel, nggak tahu kita. Berarti kita udah pernah konten di sel sama harusnya ada satu lagi total bro, tapi totalnya udah tutup. Jalannya udah di aspal ya, enak buat rek-rekan di sini. Kenapa si Rijal gandeng? Kenapa lu gandeng? Anjir, gua jadi paling belakang, pusing aja kepala. Ampun, Untung kenapa si Gali tuh gandeng. Kita kan di pasir hungkul nu cedum teh mang. Cuma? Cuman di pasir doang yang cedum teh. Iya. Tapi ini udah mulai rame lagi jalannya. Oh, udah mulai rame lagi sekarang. Udah berapa menit ini aku ngonten pertama udah beres lah, tinggal lanjut konten ke berikutnya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton konten gue ya. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih yang udah subscribe dan yang nontonnya nggak di skip. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe channel BBS Motovlog, gue berharap sih ya minta bantuannya di subscribe. Dan jangan lupa subscribe juga channel gue. Nah, jangan lupa subscribe juga channel Panuri Motovlog, Gali Able dan Xcon. Gali Able. Yang dulunya Tumbai Motovlog, dia ganti channel baru, bikin channel lagi Xcon namanya guys. Oke guys, gue akhirnya sampai di sini ya. Mudah-mudahan konten gue bisa buat menghibur kalian. Jadi gua ulangin lagi, barusan itu pom bensin dari Jerman, namanya Vivo. Oktannya yang paling tinggi itu 95 barusan ya. HP dari mana? HP kan dari China ya. Oktannya 95 barusan yang paling tinggi. Berarti di Indonesia udah banyak saingannya sekarang.
bensin-bensin itu. Iya, benar. Oke guys, ini videonya gue sudahin dulu, ntar gue lanjut lagi. Sekarang kita lagi perjalanan mau ke Kiara Park ya. Kiara Arta. Ntar dilanjut lagi sampai sana. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.